SD, batik Solo Trans, angkutan umum di Solo yang jadi unggulan. Kendaraan keren, megah, menawan, dapat digunakan oleh semua kalangan. Ada 4 koridor utama, tambah 6 koridor pengumpan sebagai pelengkapnya. Koridor 1 dari Palur hingga bandara, mau ke Balapan naik koridor 2. Ke daerah Laweyan naik koridor 3, mau ke Manahan koridor 4 naiknya. Selengkapnya lihat di peta jaringan aja, yang bisa dilihat di link yang tertera. Batik Solo Trans sudah terintegrasi dengan teman bus yang berupa aplikasi. Bisa dipakai untuk lihat jadwal operasi, juga bisa lihat posisi bis saat ini. Naik BSD gak susah, so easy. Tunggu di halte, biarkan bis menghampiri. Pembayaran tetap pakai e-money, kalau gak punya pakai QR code juga sabi. Fasilitas BSD udah mumpuni, masalah kebersihan no no don't worry, karena kendaraan dibersihkan setiap hari. Tunggu apa lagi, ayo naik BSD. Macam-macam di sini, karena langsung terdeteksi. Semua bagian di dalam bis terawasi, di depan dan belakang terdapat CCTV. Jika ada hal yang tak diinginkan terjadi, catat nomor call center lalu dihubungi. Jalur BSD udah diatur rapi, pengemudi gak bisa seenaknya sendiri. Pengemudi juga gak bisa ugal-ugalan, kalau masih ngeyel nanti kena pelanggaran. So, tunggu apa lagi? Mari kita budayakan naik BSD. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi, supaya angka kemacetan gak tinggi. BSD, angkutan umum aman dan nyaman. BSD, transportasi ekonomis idaman. BSD, dapat digunakan oleh semua kalangan.